Dan sekarang mau nempak ini baju ke kelas 7 dulu. Semoga berhasil. Kalau udah dapat, kita akan tes 8 pakai blaster. Oke, sukses ya. Sepertinya kita harus coba black run di tempat biasa. Ini ada tempat dulu malam ya. Siapa ya? Oke, semoga sukses. Sukses. Senapan ya. Oke deh. Nah sekarang kita mau nempak ya ke plus 7 untuk topi. Topi yang di episode sebelumnya kita dapat identifikasi dengan hasil maksimal ASPD 10. Oke, kita coba untuk diamondnya untuk plus 7. Oke, sip. Kita akan coba satu lagi. Semoga keberuntungan ada di kita. Ya ini lumayan desainnya 25 yang sekarang saya pakai. Ya, sip. Sip. Oke, lanjut. Kita akan coba tempat sampai plus 8 kita pakai jasanya Osen ya. Karena saya lagi malas untuk bolak-balik cari ruby. Khawatir gagal untuk plus 8 karena memang kemungkinannya semakin kecil peluangnya. Tapi saya coba kita gunakan hanya BRS, hanya white runstone saja ya, karena BRS sudah dicoba kan pada baju hibiscus top, itu berhasil menggunakan black runstone aja ke plus 8 nya. Kita coba ambil dulu permata diamondnya, saya lupa nggak bawa, kita ambil di bank. Kering ya, sorry ya bang, saya miskin nggak ada ruby satupun. Oke, kita ke kakek Olsen. Kita coba salah satu headnya, cuman memang yang midas set saya mau benar-benar pakai itu paling yang SPD 10 ya, karena memang sangat berpengaruh di tempat-tempat yang memang monsternya level di atas 200. Kita butuh kecepatan karena sudah yakin di sana pasti ada atas yang bantu. Jadi untuk defend 25 di topi yang satunya lagi kayaknya nggak akan terlalu efektif kalau kita pakai hunting di monster besar tanpa, kecuali tanpa apos ya. Ada yang dagang. Waduh. Mahal. Oke, kakek bantu saya. Oke, ini udah speed 7. Lagi makan diamond. Dibantu oleh white run. Wah, oke. Chip. Oke ya. Plus 8. Oke, cukup lah. Mungkin kok jadi aneh kayak ada lampunya. Kayak pakai lampu topinya. Enggak apa-apa lah. Mungkin nanti baju dan celana saya bikin di episode selanjutnya ya. Kayaknya topi yang satu lagi enggak perlu deh. Saya akan taruh, kalau enggak aku jual. Itu lumayan defend 25 buat solo hunting, solo farming sih.
Nah, lagi aja nih. Cari. Oke. Cukup ya. Nanti saya share lagi. Jangan lupa subscribe dan tetap semangat. See you. Bye-bye.